motor, naik bajaj. Kamu mau beli apa? Jengkol. Jengkol. Kita mau ke pasar dulu, ini naik bajaj. Nah, udah disemprotin, Pak. Eh, Pak, baru mau aku semprotin. Udah disemprotin ternyata. Tunggu, Pak, ada 3 orang. Sekarang ada ke pasar, naik bajaj. Enak naik bajaj? Enak. Kita temenin Kak Tara hari ini mau ke pasar naik bajaj. Enak nggak ke pasar? Oh, bener kok. Enak. Umur-umur ke arah jarang, belum pernah nemenin mama ke pasar. Hari ini nemenin mama ke pasar. Dia nggak mau ngomong, nggak tadi dia malu. Jadi, cuman aku seneng banget dia mau ke pasar hari ini. I'm happy. Jeruk peras ya? Iya, peras. Manis apa asam? Sedang. Jadi kalau dimakan? Enggak. Buat aku di apa? Minum. Direbus. Direbus minum. Di peras ya. Enak. Ini jahenya juga segar. Kalau ke pasar tuh enaknya gini, ini segar-segar banget. Jahenya berapa kilo belinya? Kilo aja, kilo aja. Ini jahe sekilo. Terus kentang? Masih ada. Kunyit? Kunyit masih banyak. Jeruk limau? Ada. Jeruk limau nggak apa-apa kalau pas bikin-bikin sambel. Ya. Sambel terasi. Dan jeruk tuh. Kamu yang nggak normal belum, Bu? Belum, masih bimbing apa? Iya. Selama ini masih agak sepi. Pengganti bibi. Masa tuh pintar emang Julia? Bisa. Sekarang ya, jadi penggantinya bibi ini. Mau lagi nggak nemenin mama ke pasar? Mama? Mama nemenin mama ke pasar? Ini anak mama nih yang paling mirip sama mama katanya. Tapi kenapa sih ini paling nggak mau nemenin mama ke pasar? Dulu tuh kakak kayak sering mau nemenin mama kemana-mana. Sekarang mau. Oke? Okay? Duh mesin yang ini anak nih berkele. Tuh. Bapak lagi ngitung, Pak. Iya. Bapak lagi ngitung, Pak. Iya, oh dadah-dadah katanya gitu. Hari ini belanjanya enggak banyak tempat. Cuman beberapa tempat aja. Yang penting nanti dapat semua karena aku juga enggak bisa lama-lama di sini. Gitu, guys. Sekarang Mbak Rika beli bawang. Ini sotong. Kan gede-gede gitu. Bawangnya masih ada nggak ini? Ini yang bagus. Aku mau ya. Kalau kalau yang kayak gini bawang. Bisa. Mau ini kah? Oke. Mau minta 10 biji. 30 kali 30. Bukan ya, Mas? Salamnya 2 kilo ya, Bu? Ya, sekilo-kilo aja bikinnya. Rumahnya sudah segar banget tuh. Enggak 2 kilo ya, Pak? Iya. Nanti bikinnya kan sekilo-sekilo kan? Iya, iya. Nah, Kakak boleh deh, tapi nggak usah kepala ya. Bisa, Kakak ya? Bisa, kepalanya nggak usah ya. Kepala sama buntutnya nggak usah, jadi kayak biasa gitu. Difilein bisa ya, Bu? Bisa. Difilet? Bisa. Dibikin gitu. Disuir-suir. Makanan Indonesia. Iya, makanan Indonesia.
Kamu mau beli apa? Jengkol. Jengkol. Dua kilo aja. Kenapa setipis ini, Mbak Ayu? Tuh, terserah mau beli berapa? Dua kilo aja. Oh, dua kilo aja, Bu, katanya. Aku beli. Udah. Suami orang Jawa, masa ya raisa Jawa? Ya? Nggak iso aku. Raisa. Aku wes Betawi. Jadi nggak iso ngomong Jawa, ikit-ikit doang. Ini langganan aku beli ayam sama Bude juga di Pasar Blok A. Tahu nih, biasa. Biasa langganan di sini. Berapa satunya? 40.000 aja di sini. Kalau di supermarket lebih mahal. Makanya lebih enak beli di pasar. Sama berapa hari mama? Tuh, ini di pasar nih segar-segar baru dipotong. Langganan aku yang di Blok A nih, ini agen di depan. Jadi kalau kalian keluar dari pasar, aku ada dua dari Pasar Blok A. Nah, ini dia nih agennya. Nama agennya apa, Bu? Anyan. Koko Anyan, ini dia nih yang punya nih. Mantep. Yang punya. Yang punya ini. Oh, Babe. Babe. Oh, Babe. Ah, Babe yang punya. Lah ini kan sama aja pada punya semua katanya. Tuh Babenya yang di sana tuh kan. Itu kalau mau belanja, aku tuh kenapa milih di agen? Karena pas satu lebih murah. Beli apa aja ada. Satu tempat udah semuanya ada di sini. Banyakin deh minta. Isinya berapa itu? Isinya 3 dia. Ah, minta 6. Isu keringnya juga minta 6. Terus iya. Beras ada nggak, Pak? Oh, beras. Ah, beras tuh yang paling bagus. Jadi katanya Kak Kara janji abis ini bisa nemenin Mama terus. Mau nggak? Nggak sih, dia belum janji sih sebenarnya. Tapi Mamanya berharap. Mau nggak? Nggak apa-apa, jangan dipaksa. Nggak semua anak mau ikut Mamanya ke pasar. Ada yang suka nemenin Mamanya ke salon. Ada yang suka nemenin Mamanya ke mall. Ada yang suka nemenin Mamanya ke pasar. Jadi tiap anak itu beda-beda dan mamahnya nggak boleh maksain. Karena mamanya dulu waktu kecil juga misalnya dipaksa kan nggak mau. Jadi sesuai sama keinginan mereka, mau ikut mama, monggo. Nggak ikut juga nggak apa-apa. Untung anaknya ada 5 banyak, jadi bisa sama siapa aja. Kak, thank you ya udah nemenin mama ke pasar hari ini, oke? Okay? You love me? Sampai mana? Sampai mana? Coba sampai mana? Sampai langit. Sampai langit. Teman. Waktu aku hamil Ara, ini bukan endorse ya. Aku tuh hobi banget makanin ini nih, Energen ini tanpa air. Jadi aku gadoin lagi aku hamil dia nih. Ini hamil anak ini nih. Ngidamnya gini ya nih. Terus sekarang Aranya suka juga makanin ini tanpa air ya, Kak? Makanan tanpa air juga. Ara juga suka makan tanpa air. Ini bukan endorse asli. Ini bajai satu, udah disemprot sama hand sanitizer, apa? Sama desinfektan. Ada 3 bajai ya? Iya. Iya. Oke, itu bajainya tuh. Bajai kedua. Ini yang buat orang ya? Iya. Ini bajainya? Iya. Yang buat orang? Ya. Yang buat orang. Kakak langsung naik tuh, muter. Maaf ya, Pak. Bajai ketiga. Juga. Oke. Okay. Ya. Makasih ya, Pak. Ada Mbak Nisa. Halo, ganteng Nana kamu. Mama mandi dulu, mama kotor ya. Udah mama, Nak. Udah mama, Nak. Udah minta digendong. Udah minta digendong, Nak. Mama enggak boleh deket-deket. Mama mandi dulu, oke? Okay? Sudah mandi dan sekarang aku mau langsung masak. Ini baru jam 9 karena Andika nanti siang ada syuting. Jadi ini aku mau bikinin dulu makanan, masakan yang gampang. Yang gampang dimasak biar cepet. Oke. Aku mau masak dulu deh.
biar cepet deh. Oke, ini jadi bumbunya, bawang merah, bawang putih, ini tomat. Nanti aku cuci dulu ini ya, apinya gak boleh gede. Tuh, begitu dulu. Spesial.